Yo, 皆さん、お元気ですか？俺はティオです。Welcome back on Mahwatch YouTube channel. Di video kali ini gue pengen tetap sharing sama kalian ya. Karena gue juga baru on hands dan kalian pasti yang belum pernah sempet on hands baru ngeliat di foto-foto pasti pengen tahu produk ini kan? Oke, langsung aja ya gue reveal. Ini dia. Nah, dari bentuknya aja kalian pasti udah tahu kan ini apa. Ya, ini brandnya dari Seiko ya, terutama dari line Seiko 5, the new Seiko 5. Tapi yang ini nggak cuma sekedar baru ya, karena yang ini ada fitur GMT seperti yang kalian lihat ya. Nah, ini sebetulnya udah banyak yang nunggu-nunggu, rilisnya juga udah termasuk cepet. Biasanya kan Seiko kalau ngasih tahu berita akan rilis, kan rilisnya di sini tuh lama banget kan, bisa nunggu sampai beberapa bulan. Tapi yang ini termasuk cepet, bahkan beberapa orang yang tahu taunya udah rilis dan udah tahu langsung kejual, pang pung. Wah, cepet banget. Oke, langsung aja ya. Ini namanya untuk SKU-nya, kode SKU-nya kan Seiko itu biasanya kodenya kalau di Seiko 5 kan ada SRPD, SRPE, SRPF, SRPG, SRPH. Nah, yang ini adalah SSK series ya. Di sini ada SSK 01, SSK 003 sama SSK 05 ya. Nah, ini yang bakal gua bahas adalah yang 03 dulu karena ini kayaknya yang paling banyak diminati. Karena ya kayaknya gue tahu sih ini kenapa banyak diminati, karena ini benar-benar apa ya? Ya agak mengingatkan sama brand sebelah yang tersohor itulah ya. Batman bezel, dialnya ini sebetulnya kalau dilihat di sini kayaknya black ya, tapi kalau gue lihat ini lebih ke deep blue ya, biru tapi benar-benar gelap banget, bahkan untuk di bias cahaya gini pun birunya nggak terlalu kelihatan. Kelihatannya kalau udah dibandingin sama yang hitam. Oke, untuk Seiko yang baru, yang GMT ini, dia movementnya itu menggunakan automatic movement dengan kaliber 4R34. Oke, kalau yang biasanya kan biasanya 4R35, 4R36 ya. Kalau ini menggunakan the new kaliber 4R34. Terus fitur barunya tadi gue bilang seumur-umur untuk di Seiko 5 yang baru ini, dia baru ngeluarin ini fitur baru dengan GMT ya. Untuk fitur lainnya tetap ya ada hack and winding ya, pastinya untuk kaliber 4R itu selalu ada hack and winding. Power reserve-nya juga 41 jam. Bezelnya ini juga GMT ya. Tapi bedanya dia nggak ada click ya. Dia rotating bezelnya ini bidirectional, jadi bisa ke sini tanpa klik ya. Nih kalau kalian lihat ini nggak ada bunyinya ya. Jadi dia nggak kliki-kliki ya. Nah, terus yang bikin gua seneng ya, pengen gua excited lagi. Mungkin beberapa dari kalian waktu dulu keluar the new Seiko 5 yang modelnya kayak the legendary diver si 007 itu, kalian kan pasti mikir, oh sayang ya kok rantainya nggak disematin yang jubile gitu, kok rantainya pakai oyster, pakai yang lain-lain talinya. Nah, untuk di GMT ini dia udah balikin lagi nih style jubilenya dan di upgrade. Nah, kalau kalian yang udah pernah punya 007 atau 009 pasti tahu kan dulu strapnya agak-agak bunyi kan. Ya agak ratchet gitu ya, ratchet kalau orang bilang, orang bule ya, ratchet, kercek. Nah, kalau ini udah lebih solid nih, nggak ada bunyi sama sekali ya, udah lebih solid, dipakainya juga nyaman, tapi bobotnya ada gitu loh. Wah, ini sekaligus nih kalau kalian udah punya SRPD yang lain, SRPD yang sebelum ini kalian bisa, mungkin bisa nggunain strapnya untuk di tipe itu ya. Keren loh ini anyway. Back case-nya dia tetap see through ya, artinya tembus pandang atau exhibition. Jadi kalian bisa lihat rotor movement-nya dari sini. Nah, untuk diameternya tetap sama ya.
di 42,5 mm dan untuk ketebalannya ada di 13,6 mm. Nah, untuk lock width-nya sendiri masih sama, dia di 22 mm. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti strap, mau NATO, strap guy, atau yang lain-lain, leather, itu gunain 22 mm. Nah, untuk lug-to-lugnya sendiri dia 46 mm ya. Nah, untuk jarum GMT-nya sendiri ini bisa disetting independen ya. Jadi kalau misalkan kalian tarik crown-nya yang di tarikan pertama ya, bukan yang posisi setting, yang tarikan pertama itu kalau ke bawah dia akan setting tanggal atau date. Nah, kalau ke atas ini kalian setting jarum GMT-nya ya. Jadi ini bebas kalian mau tempatin di mana aja, mau dijadiin dual time atau AM/PM terserah kalian ya. Nah, untuk ditarik full tentunya dia akan setting jam ya. Gua bilang ini keren banget ya, keren banget karena waktu baru rilis wah udah banyak yang berburu, terutama yang tipe ini ya, terutama yang Batman ya. Bukan berarti yang lain-lain nggak keren, ini juga tetap keren sih, karena kalau yang black ini walaupun gua bukan penggemar black, tapi gua rasa untuk style GMT ini sport, kesan sporty, casual, sama elegansnya masih dapat gitu loh. Atau mungkin pengaruh karena jubilenya ini ya, jadi klasik, sporty, stylish, dapat semua deh pokoknya. Ini gue bilang ini dapat semua. Mungkin dulu beberapa orang akan bilang ya, ini kok kalau nggak ada GMT-nya rasanya kurang lengkap style kayak gini ya. Ternyata ini sama Seiko udah dirilis men, yang style GMT-nya ya, walaupun dia speknya bukan diver ya, tapi it's okay. Ini keren banget gue bilang, untuk di kelasnya Seiko 5 ini udah close to perfection gue bilang ya. Dan untuk water resistnya, karena dia Seiko 5 dan non-diving, dia only di 100 meter. Nah, untuk yang lain, ini ada warna orange. Nah, justru orange ini, walaupun kelihatan nggak terlalu diburu, ini adalah warna favorit gua ya. Perpaduannya itu adalah orange. Untuk bezelnya itu adalah black gold sama lebih ke grey gold ya. Ini grey, tapi untuk angka 24 hour-nya itu di warna gold ya accent-nya. Dan ini orange-nya juga sunburst. Ini salah satu warna favorit gua, walaupun mungkin untuk di seri ini kurang populer, tapi ini keren banget ya, karena di luar standar. Nah, sekarang gua on hands dulu ya. Nice. Seriously. Kalau yang dulu gua ngerasain si 007 itu kan rantainya krecek-krecek gitu ya. Kadang kalau beberapa orang yang tangannya termasuk yang sorry ya, punya bulu berlebih, kadang alasannya kejepit-jepit ya kalau pakai rantai jubile. Tapi gue rasa yang ini enggak sih, karena ini semuanya solid tuh, padet semuanya, enggak ada yang kopong sama sekali ya. Dan ini juga nyaman banget rasanya di pergelangan tuh, plek, dan kesan mewahnya ada. Kesan sportinya ada, tapi kesan mewahnya juga ada, klasiknya juga ada. Ini gue bilang, that's why ini gue bilang close to perfection di kelasnya ya. Keren banget. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang bilang sayang ya speknya bukan diver atau mungkin bukan prospects line ya, bisa-bisa aja mungkin Seiko bikin, pastilah, tapi ya harganya nggak akan dirin segitu sih. Nah, nih, ini paling yang klasik bener karena face-nya mirip yang 007 sih. Ini close to classic. Nah, ini yang bener-bener kemarin lagi booming banget. This is the hot color ya. Oh iya, ini buat kalian ya. Ini karena di sini ada efek cahaya, jadi ini birunya emang sunburst. Kalau dia pas kena pantulan cahaya, birunya emang kelihatan banget. Tapi but the real one, birunya ini lebih ke arah navy ya. Kalau kalian lihat langsung kayak gini, nah ini kayak gini dia. Birunya lebih ke arah navy. Kalau kena sinar, emang baru kelihatan banget birunya. Kalau ini enggak, ini seperti ini. Oke. Itu tadi review 5 GMT ya. Gue mau bener-bener ngulik nih. Ya, mau bener-bener ngulik. Gue udah gatel bunga banget. Ini, I'm so excited, man. Ya, ini Seiko 5 GMT. Buat kalian yang mau berburu, buruan ya. Pokoknya buruan ya. Kalau yang belum kebagian, harap bersabar dulu. Tapi yang jelas kalau udah ready lagi, kalian yang suka, yang bener-bener nunggu ini udah gak pakai mikir. Just take it, man. Oke, langsung aja.
ke website kita ya, kalian cek-cek dulu ya, pokoknya buruan masukin keranjang. Kalau emang masih bisa diklik beli sekarang, berarti kalian adalah salah satu yang beruntung. So just cepetan aja pokoknya. Oh ya, buat yang mau nanya-nanya atau ada apa-apa pertanyaan or pengen ini itu, kalian bisa langsung tulis di kolom komen. Yang nggak suka bisa klik dislike, tapi tombolnya yang gini juga. Yang suka tetap klik like, yang belum subscribe buruan subscribe. Terus jangan lupa nyalain loncengnya ya, kali aja di episode-episode selanjutnya kita bakal ada surprise-surprise khusus yang buat udah jadi subscriber kita. Oke, okay? I think that's all for video kali ini, and see you on the next video. Happy hunting and happy shopping. Wow, GMT.